Katanya sih banyak wahana permainan dan banyak banget nanti ada binatang-binatang. Nanti boleh cobain permainannya nggak? Boleh. Nah, ini kita mau lihat penguin dan mermaid show. Tuh. Lucu banget. Itu dia kelihatannya. Ayo. Di Samudra Ocean Dream Samudra ya. Ini ada di Ancol. Guys, ini pertama kali ya Dista kesini ya guys. Gak tahu dalamnya apa. Katanya sih banyak wahana permainan dan banyak banget nanti ada boleh, binatang-binatang. Nanti boleh cobain permainannya gak? Boleh. Yuk kita masuk yuk. Ayo. Itu Papi sama Dominic. Ya let's go. Guys, kita masuk dulu ya. Let's go. Let's go. Wah. Udah sampai, kita udah masuk ke dalamnya guys, kita penasaran banget. Jangan lupa komen. Dan kita mau nonton penguin show ya kak? Iya, penguin show. Di mana kak penguinnya? Di, nggak tahu. Ini. Ini penguin. Oh, ini. Guys, katanya sekarang nanti akan ada penguin show. Itu di jam Dominic. Talentnya hilang. Bentar lagi kita mau. Lihat apa ini? Penguin show, tapi Dominic hilang, Bi. Dominic ke mana nih? Dominic itu sama. Guys. Nah, ini kita mau lihat penguin dan mermaid show, tapi kita bingung nih sebelah mana ya? Kita mau lihat penguin situ. Mana? Dominic hilang, guys. Guys, yang pertama kita mau lihat dulu ini sana, sini luas banget ya. Bi, luas banget nyata ya, Bi? Heeh. Ini tuh pertama kalinya kita masuk ke sini, guys. Itu. Tempatnya berada di Penguin Kingdom. Itu udah panggilan. Itu. Itu apa itu? Itu. Oh, itu guys, ada mermaid show sebelah sana. Let's go. Yuk, kita masuk. Let's go. Gak sabar deh pengen lihat penguinnya langsung. Penguinnya lucu banget, pada nurut semua lagi. Jadi pengen dibawa pulang satu deh. Hihihi. Seneng makan di stadia guys. Hai. Hai. Hai.
lagi di samudra. Guys, ternyata Ocean Dream Samudra itu taman rekreasi terkenal di Jakarta loh, di mana memamerkan berbagai macam atraksi dengan hewan-hewan akuatik. Dan yang tak kalah menarik, ada pertunjukan mermaid loh guys. Ayo, siapa yang suka mermaid di sini? Pokoknya seru banget. Buat teman-teman yang penasaran juga bisa loh kesini. Ocean Dream Samudra buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 4:30 sore. Teman-teman juga gak perlu khawatir, soalnya untuk tiket masuknya itu beragam, mulai dari Rp85.000 sampai Rp310.000. Nah, gimana? Tertarik untuk kesini? Keluar. Nah, sekarang kita mau ngapain ya, guys? Wah, sepertinya kita lapar deh. Kita makan dulu aja kali ya. Kita makan dulu sebelum kita melanjutkan petualangan kita di sini. Guys, ini kita mau lihat apa lagi ya? Katanya kita udah lihat pertunjukan mermaid, terus penguin, terus juga udah ngeliat hewan-hewan beberapa ya guys. Iya. Nah ini apa namanya nih guys? Balon udara, tapi itu mau muter-muter doang. Balon udara guys, ada yang berani gak sih? Disa berani gak? Berani, tapi itu mau naik roller coaster. Hah? Roller coaster. Roller coaster, di mana? Oh iya, silakan. Guys, ini juga ternyata ada yang kenal sama Disa nih. Wah, iya, lagi sekali Disa. 1, 2. Makasih. Guys, itu dia ternyata Disa ada temen. Wah, Jojo dari Malang. Iya, dari Malang. Yang tahu kecil. Oh, ketemu idolanya. Tiap pagi. Oh, tiap pagi. Makasih. 3, 2, senyum dong, Berlin. Nah, ini masuk YouTube-nya Kak Disa ya. Nanti nonton di YouTube-nya Disa ya. Nanti ada. Dadah. Dadah. Ketemu lagi. Mari. Ini, Mam. Mami. Di sini tuh hampir mirip kayak suasana Dufan gitu loh, guys. Nah, kalau kalian penasaran, kalian ikutin terus vlog kita ya. Karena kita juga nanti akan ke Dufan. Dadah.
let's go. Di situ mau nonton pertunjukan lomba-lomba. Let's go guys, ada teman-teman. Teman, guys. Let's go. Guys. Ini dari mana? Oh, dari Bangka. Wah, jauh banget. Ketemu Adista di sini. Kita tengah-tengah, Kak. Dari mana ini? Dari Kalimantan. Wah, kau jauh banget dari Kalimantan. Teman-teman, kalau ketemu Adista, jangan sungkan buat nyapa ya. Yeay. Dadah. Hai guys, guys. Itu dia keseruan hari ini di Dista menjelajah Ocean Samudra yang ada di Ancol ya guys. Kalau gitu gimana Kak Dista? Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye!